Salam Ustaz, moga sihat selalu. Nak tanya, saya ada dengar Ustazah ni cakap, arwah Siti Sarah lahir anak kat dunia, berpantang kat syurga apa urusan ni? Berpantang kat syurga? Apa maksud berpantang kat syurga tu? Asal adakah dia nak kena... Dia... Tak sesuai, kita... Kita doakan dalam Islam, dalam agama kita, kita diminta untuk mendoakan orang keluarga si mati. Kita doakan si mati dan mendoakan keluarga si mati. Mendoakan mereka. Bukan buat perkara-perkara pelik. Iya. Kita ni kadang-kadang syok. Syok lebih lah. Aduh pulak berpantang. Allah. Kadang-kadang kita ni terlalu apa? Terlalu mudah, bermudah-mudahan dengan perkara ghaib sehingga perkara ghaib ni kita duk dakwa sesuka hati kita. Hati-hati sahabat-sahabatlah. Jangan sampai tak macam tu. Tak berhati-hati dengan perkara ghaib. Perkara ghaib kita kena hati-hati. Kena hati-hati. Jangan suka-suka dakwa-dakwi.